karena putusan belum kami terima secara lengkap dan utuh, tentunya kami harus menunggu putusan. Namun demikian, ada hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman media, bahwa seluruh pertimbangan dan tuntutan dari penuntut umum masuk atau diakomodir dalam satu putusan. Ya, misalnya bahwa tuntutan dari penuntut umum terhadap perkara Freddy Sambo, sejak awal kami melakukan tuntutan kepada yang bersangkutan adalah seumur hidup, dan diputus juga seumur hidup oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Kemudian untuk perkara atas nama Ricky Rizal Wibowo, kami tuntut juga 8 tahun, tapi diputus juga 8 tahun. Kemudian untuk perkara PC Putri Chandrawati, kami tuntut 8 tahun, bahkan diputus 10 tahun. Kemudian untuk perkara Kuat Ma'ruf, juga kami tuntut 8 tahun, tapi diputus 10 tahun. Artinya apa yang menjadi keinginan teman-teman penuntut umum dan segala pertimbangan hukumnya sudah diakomodir dengan baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.